Dekorasi dapur bergaya farmhouse. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Sweet Home. Memimpikan hidup di rumah pertanian yang telah direnovasi, tetapi belum cukup siap untuk berkomitmen pada perawatannya? Untungnya, kamu tidak perlu membeli rumah pedesaan tua untuk mendapatkan angan-anganmu. Kamu hanya cukup pergi ke dapur, dan disinilah ruangan yang sangat tepat untuk kamu mulai. Bagaimana caranya? Ada seni untuk mencapai tampilan dekorasi dapur rumah pertanian tanpa menjadi murahan. Desainer Claire Zinnecker berpendapat bahwa kita harus lebih memikirkan tekstur dan bahan campuran, dan lebih sedikit tentang semburat warna yang berani. Hal ini seperti tentang mengumpulkan beberapa item, melapisinya dan kemudian mengeditnya. Misalnya meletakkan tekstur telenan kayu antik kuno di samping mangkuk gerabah yang diletakkan di atas tumpukan buku unik. Desainer lain, Isley McUga, berpendapat bahwa dalam membangun kitchen farmhouse, lebih menyukai menggunakan palet warna yang netral dan bersahaja, serta bahan-bahan alami yang akan memberikan dapurmu tampilan yang kuno namun sempurna tanpa batas waktu. Selain menambahkan sentuhan kayu atau potongan vintage yang tak lekang oleh waktu, seperti meja makan atau kursi, kita diajak untuk menata dapur rumah pertanian modern dengan menambahkan pernak-pernik seperti kendi air dan mangkuk buah. Perpaduan kontras antara tekstur keramik dan lemari bercat dan berwarna memberikan sebuah minat dan jiwa ruang yang baru. Ide lain mengemukakan bahwa dapur tradisional sebaiknya menampilkan countertop gelap dan lantai dan dinding pucat, serta banyak cahaya alami perlu dipercantik dengan kursi kayu antik yang menggemaskan. Sebuah dapur klasik yang sempurna harus diperkuat dengan meja dan kursi antik, dibalut nuansa warna biru yang memberikan semburat warna dan backsplash putih. Sebuah ruang pedesaan yang sempurna, terkadang yang kamu butuhkan untuk membangkitkan tampilan segar pedesaan adalah rustic island yang dilengkapi dengan bangku klasik.